Okey, kali ini saya akan react sebuah drama. Drama siri yang lama ditahan, ditayang di TV, Perempuan Itu. Rasanya terbitan atau arahan Irma Fatima yang menjadi kontroversi lah pada bulan Ramadan tahun lepas. Lakonan Zul Arifin, Mimi Lana, ada Eman Manan juga lah. So kita tengok salah satu adegan daripada drama siri ini dulu. Sampai bila nak jadi munafik? Hidup dalam penipuan. Tipu. Tipu. Tipu lagi. Saya yang tengok awak menipu ni pun. Saya penat, Emil. Cukup-cukuplah jadi manusia munafik. Okey, itu dia. Dalam apa hantaran yang Irma Fatima buat di Instagram, tulisnya, "Alhamdulillah, akhirnya setelah pelbagai tumpahan melanda, bagai terkena tsunami rakyat Malaysia, aku masih teguh dengan karya ini kerana aku percaya ada yang lebih besar yang ingin aku sampaikan. Terimalah sebuah karya yang bernama Perempuan, Perempuan Perempuan Itu." Perempuan itu nilainya bukan pada harta atau wajahnya. Nilai tertinggi yang ada pada seorang perempuan adalah maruahnya. Di mana terletaknya maruah itu? So, drama ni dia tayang di platform tonton, iaitu aplikasi yang aplikasi bawah apa Media Prima lah. Yang mana banyak konten-konten original daripada Media Prima ataupun ataupun drama-drama yang korang boleh, yang korang mungkin terlepas dekat saluran TV3 ataupun saluran Media Prima lah, TV9. Tapi korang boleh tonton balik, ditonton. So rasanya mungkin sebab kalau tayang dekat TV, saluran biasa, mungkin ada masalah, so ditonton dekat aplikasi lah. Tonton. Dan drama ni dah mula tayang di saluran tonton, aplikasi tonton sejak 1 Jun. So rasanya sekarang dah ada, sekarang ni 12. So rasanya dah dalam 12 episod dah tayang. Secara total ada berapa episod 30 episod semuanya. So rasanya sepanjang sebulan complete lah drama siri ni. Dia mengisahkan tentang ibu bapa Khalish, lakonan Mimi Lana, yang mahu dia mengambil alih madrasah Mujahidah, tapi dia menolak kerana mempunyai impian tersendiri, iaitu menjadi peguam, peguam syariah dan memperjuangkan pemerkasaan wanita. Kerana takut dengan pemikiran moden Khalish, ibu bapanya memutuskan untuk mengahwinkannya dengan anak kawan rapat mereka, Emir, lakonan Zul Arifin. Walaupun pada mulanya Emir keberatan, dia meneruskan perkahwinan itu kerana dia seorang anak yang taat kepada ibunya. Setelah 4 tahun berkahwin, Emir akhirnya berjaya mendapat kepercayaan dan cinta Khalish, dan mereka sedang menanti anak sulung mereka. Namun Khalish kemudiannya mendapat tahu bahawa Emir sebenarnya mempunyai kekasih rahsia bernama Seira. Seira ni lakonan Siti Harisa. Siti Harisa, yang mana kita akan tahu ada adegan panas antara Siti Harisa dan Zul Arifin yang pernah viral dulu. Sebab tu dah drama ni dia ada problem nak tayang dekat TV. Itulah. Sampai masuk court kes tu, kes bawah MCMC. So saya belum sempat tonton satu episod pun. Tapi kalau korang dah tonton, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Okey, drama siri ni arahan Ain Sharif dan Ismail Yusof, tapi ditulis oleh Irma Fatima. Menampilkan lagu Perempuan nyanyian Jacqueline Victor. Okey, itu saja yang saya boleh kongsikan tentang drama siri ni. Sekian, jumpa lagi.